apa Mas? Ngamen Pak. Nih kembalian ya. Terangkanlah jiwa yang bertarung, langkah penuh dosa. Hai ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Troy di channel saya. Oke, kali ini saya mau berbagi tentang tips bermain melodi atau ukulele. Mungkin orang pada bingung, kalau saya bermain di kunci ini, melodinya di mana sih? Terus kunci ini saya harus main melodi di mana sih? Nah, nanti akan saya bedah semua di sini. Dan tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ke video saya selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman sudah support channel saya. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke, kita mulai. Untuk belajar melodi, kalian harus syarat satu. Nomor satu harus hafal not, not per not, setiap kotak, setiap fret. Setiap fret harus hafal. Kalau kalian cara gampangnya mungkin cari di Google, ada di Google juga pasti ada di not ini, hafalin contohnya seperti ini. contoh kecil dulu ya, ini G, ini kan G G C D A, yang atas kan G, G lost di sini berarti G crash, di sini A, A crash, B, C, C crash, D, C crash, E, F, F crash, G, G crash, A, balik ke A lagi kan. Nah, rumusnya itu kalau mayor ya, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, rumusnya 1 1 1/2, 1 1 1/2. Di video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang family chord, rumusnya sama kalau untuk melodi. Nanti di melodi ada scale. Scale melodi itu sebenarnya banyak. Nanti akan saya bedah sedikit demi sedikit. Mungkin akan sedikit membantu karena memang itu banyak banget ya scale melodi ya. Harus memang harus pelan-pelan. Oke, sekarang saya kasih cara mudahnya itu di jika kalian main di C sama dengan Do, chordnya kan C, A minor, A minor, oke, sorry, C, D minor, D minor, yang sering dipakai ya, D minor, E minor, E minor, terus F. G, terus A minor, sama B bass. Kasih contoh chord ini. C minor, C, A minor, F, G.
note yang kalian pencet, yang kalian buat main melodi itu adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Udah itu. Kalian belajar sampai di sini dulu. Nada diatonik seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, si, do. Misalkan saya bermain di sini. Kalian cari, note yang saya pencet masih C mayor. Ini apa? Contoh. Ini urut dari C, D, E, F, G. Ini kan G. F. F masih masuk C mayor. G, F, E. D, C. Ini kalau bingung cari dari sini D D D F G A A G A D F G sorry G A B C D C F G itu masih G C mayor. Nanti sedikit-sedikit saya bahas, kalian pelajari dulu yang ini. Sangat mudah jika kalian berniat bermain melodi. Enggak susah kan? Mungkin itu yang bisa saya bagi sekarang, yang saya share. Kalian, kalau teman-teman terbantu dengan video ini, silakan share ke teman-teman kalian supaya kalian mainnya makin tambah jago. Dan selamat belajar. Oke, salam musisi Indonesia.